Halo Sobat Next Trend, selamat datang kembali di channel YouTube Next Trend. Masih bersama gue Randy, yang akan ngasih tips and trick sederhana seputar dunia teknologi. Nah, di tips and trick kali ini, gue mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya ngerapiin daftar mustaka di Microsoft Word. Cara ini gampang banget, kalian nggak perlu pakai aplikasi tambahan apapun, dan kalian juga nggak perlu pakai website tambahan apapun, cukup manfaatin fitur yang udah ada di Microsoft Word aja. So, kalau gitu, mau tahu kayak gimana caranya? Ini dia selengkapnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke Sobat Next Trend, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk merapikan daftar pustaka di Microsoft Word adalah buka dulu file daftar pustaka yang ingin kalian rapikan. Kalian bisa lihat di sini contoh daftar pustakanya masih belum rapi, tidak sesuai dengan format daftar pustaka pada umumnya. Lalu kalian tinggal arahkan aja kursor ke bagian awal paragraf dan geser ruler di atas sesuai dengan jarak yang diinginkan. Jika sudah, kalian tinggal langsung bisa beralih ke format painter yang ada di sebelah kiri layar kalian, klik dua kali di situ, kemudian kalian kembali lagi dan arahkan kursor ke bagian paragraf-paragraf yang ingin dirapikan. Kalian tinggal klik aja dan nanti dia akan otomatis mengikuti bagian atasnya. Nah, di sini kalau misalnya daftar pustaka kalian itu belum berurutan seperti yang ada di contoh, kalian bisa merapikannya dengan mudah. Caranya, kalian tinggal blok aja semua daftar pustaka yang ingin dirapikan tersebut. Terus, kalian klik kolom AZ yang ada di bagian atas, lalu klik OK dan dia akan otomatis rapi. Nah, kemudian bagi kalian yang tidak muncul rulernya di Microsoft Word atau ketika dibuka itu ruler yang nggak ada, kalian bisa langsung aja munculkan rulernya dengan cara masuk ke menu view, lalu kalian tinggal checklist aja kolom ruler yang ada terlihat seperti di layar. Oke, jadi seperti itu caranya. Nah, itu dia tadi cara merapikan daftar pustaka di Microsoft Word. Semoga cara tadi bisa kalian manfaatin atau bisa kalian gunain langsung buat ngerapin daftar pustaka di tugas-tugas kalian. So, kalau gitu, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa follow semua sosial media Next Trend dan kunjungi situs nexttrend.grid.id untuk mengetahui informasi seputar dunia teknologi yang paling update. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Gue Randy pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!